warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dari 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia demi perbaikan sistem presidensial sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pemilihan presiden secara langsung. 2. Sistem bikameral. 3. Mekanisme cek dan balance. 4. Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.